Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jember. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, pemerintah Kabupaten Jember bersinergi dengan tim Road Safety Partnership Action atau RSPA Korlantas Polri. Sinergitas antar Pemkab Jember dengan RSPA Korlantas Polri ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan melibatkan 5 OPD. Sinergitas pemerintah Kabupaten Jember dengan tim Road Safety Partnership Action atau RSPA Korlantas Polri yang ditandai penandatanganan nota kesepakatan melibatkan 5 OPD berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Rabu siang. Diketahui Road Safety Partnership Action atau RSPA merupakan salah satu program unggulan Korlantas Polri yang dimaksudkan untuk membangun kerjasama antara pemangku kepentingan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Program RSPA dilaksanakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang memerlukan sinergitas semua pemangku kepentingan dan mengajak stakeholder di wilayahnya masing-masing dalam melakukan kerjasama dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Bupati Jember Hendy Siswanto menyambut positif program RSPA Korlantas Polri dalam menangani keselamatan angkutan darat dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kali ini kami sedang menandatangani MOU dengan teman-teman Polres khususnya Korlantas berkaitan dengan RSPA Road Safety Partnership Action. Jadi kegiatan ini adalah bagaimana kolaborasi Pemkab Jember dengan masyarakat pun dengan Polres khususnya Satlantas untuk treatment menangani tentang keselamatan pengguna jalan darat kita, lalu lintas kita. Dan tentunya di Jember ini alhamdulillah dari Korlantas Polri, Mabes Polri menunjuk Jember sebagai pilot project. Ini alhamdulillah tentunya kami beberapa dari 5 OPD yang kami libatkan di situ untuk menandatangani MOU itu esensinya adalah menyiapkan seluruh sarpras maupun dukungannya termasuk untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan ini kerjasama kami Pemkab Jember, Polres maupun Korlantas dan Polda Jatim. Ini Lantas Jatim ini akan menjalankan satu sinergitas untuk bagaimana Jember bisa menekan angka kejadian laka yang ada. Sementara itu, Ketua Tim RSPA AKBP Setia Budi mengatakan Jember menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terpilih dalam program ini. Nantinya, program RSPA di Jember akan memprioritaskan penekanan angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Program RSPA atau Road Safety Partnership Action itu menyesuaikan, itu program Korlantas ya, itu dikembangkan ke wilayah masing-masing, karakter apa, anatomi apa yang menyesuaikan di wilayah yang perlu diprioritaskan dalam rangka penekanan angka kecelakaan serta fatalitas kecelakaan. Tadi sudah kita ikuti bahwa untuk Kabupaten Jember yang menjadi garis bahwa adalah kaitan masalah kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka maupun cedera hingga kematian untuk pengguna roda 2 dan pejalan kaki. Jadi kontribusi informasi itu menjadi bahan dari semua stakeholder yang di wilayah Kabupaten Jember melakukan program nyata dalam penurunan angka kecelakaan yang itu tadi. Treatmentnya adalah apa? Pencegahan. Ya pencegahan yang penting. Jadi mensosialisasikan tentang pencegahan kecelakaan lalu lintas. Mengantisipasi seperti apa? Semua pihak berkontribusi. Dari pihak kesehatannya, masalah apa? Masalah keselamatan. Ya kan? Dari perhubungan, masalah kendaraannya. Dari perencanaan, yaitu pepeda, masalah perencanaan bagaimana? Ada apa hal-hal yang kaitannya perlu dilakukan masalah perencanaan masalah keselamatan yang terpenting juga masalah ini dinas PU-nya masalah keselamatan jalan ini untuk berdasarkan data Satlantas Polres Jember angka kasus kecelakaan lalu lintas melibatkan roda 2 atau sepeda motor mencapai 82% sedangkan kecelakaan melibatkan pejalan kaki sebesar 10%.
Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.